Saya asli budak Melayu. Saya hidup dengan mak apak saya. Apak saya seorang nelayan. Tiap-tiap hari pergi melaut. Mak saya pun ibu rumah tangga. Tapi mak selalu sibuk ngurus kebun kat belakang rumah. Saya budak SMK yang suka sangat main game online. Apalagi saat pandemi macam ni. Tiap-tiap hari main game, tiap-tiap hari pun kena marah sama mak saya. Sebab game online ni lho, kerja sekolah tak siap, kadang sampai tak tidur. Nah, tapi itu dulu kawan, nak tahu kisah saya? Mari-mari sini duduk. Waktu itu kan... Ah, Kam! Cepat bangunlah jam berapa ni, kau nak sekolah ke tendak? Hei! Eh, cepat bangunlah jam berapa ni, kau nak sekolah tendak? Main game terus sampai tak tidur. Bukan ada hasil dari game tu. Buta kayu kau yang ada. Cepat, baca. Baik, demikian materi PKK kita hari ini. Ada yang mau bertanya? Oke, ibu harap semuanya paham. Dan untuk tugas PKK-nya, ibu harap dibuat sebaik mungkin, sekreatif mungkin, dengan produk yang unik dan berasal dari benda-benda sekitar kalian. Ibu harap semuanya mengerjakan dan dikumpul dengan tepat waktu. Baik, Bu. Antangnya makan dulu. Kecep dulu, belum siap lagi nih. Game terus. Cepat, aku nak kena limping kau. Cepat, lantar, awas kau main game lagi ya. Apa? Kenapa? Dia cakap, kau tak pernah buat tugas sekolah ke? Kurang-kurangilah kam main game tuh, tak ada guna. Iyalah, Pak. Nak setor kerja sekolah. Bagus juga tu. Kalau jual, mahal pasti. Betul juga. Mulanya saya buat benda untuk kerja sekolah saya je. Tapi, lepas mak saya cakap bagus, saya rasa karya-karya saya pun patut untuk dijual. Woi, masih sibuk main game je. Bisa bantu aku tak kerja ini? Kerja apa? Aku ada kerja buat bisnis ni. Aku butuh orang untuk siapkannya. Kita minta orang dalam bisnis kau. Masalah tu tak payah risau. Nanti aku ajar sampai bisa. Intinya, Mika nak bantu atau tak? Jomlah. Hei, masih main
bantu aku buat ini lah. Ayo ikut aja. Dulu, hari-hari saya kena isi dengan game online. Tapi sekarang, selain sekolah, saya sibuk dengan bisnis saya ini. Tak disangka kerang-kerang yang banyak saya jumpa kat rumah saya boleh bernilai di mata dunia. Dari benda-benda di sekitar rumah saya bisa hasilkan banyak duit. Saya pun bisa buka lapangan kerja untuk orang di sekitar saya. Macam pepatah cakap, sesuatu akan bernilai bergantung macam mana cara kita memandang. Apapun itu, bila kita pandang positif, hasilnya pun positif. Kerang yang biasa kena buang dan tak ada harga, bisa kita sulap dengan seni dan bernilai jual hingga mancanegara.